Mas, ruangan ibu lu sebelah mana ya? Ruangan ibu lu sih. Mas, tolong kalau mau ngasih tahu saya, yuk akurat dan kalau bisa pakai titik koordinat ya. Mas, gak usah sok menyela temennya karena dari mukanya aja Mas udah menyerap semua kebahagiaan yang ada dalam hidup saya. Dan tolong ya, kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Aku udah gak percaya kata-kata kamu. Apa yang kamu lakuin ke aku itu jahat, tau gak? Jadi ruangan ibu lu sih sebelah mana? Thank you. Mi, kenapa kok nangis? Min, masa gara-gara Mas Aset kepleset, Ratmi mau di-SP. Iya Mbak, ini tadi Pak Mas Mael langsung ngurus SP-nya, saya juga kena. Hah? Aduh, Ratmi! Mi, ampun Mi! Sabar ya! Tapi gue ngeri dah Mi, karena kejadian ini lu ntar dipecat lagi. Aduh, jangan gitu dong, Min. Sedih lagi. Ah, jangan sampai dong Ratmi dipecat. Ratmi kesian kalau sampai dia dipecat. Soalnya ibunya yang di Cianjur lagi butuh duit banget, Bo. Udah gitu adik-adiknya masih pada kecil lagi. Masih pada sekolah. Aduh, udah, Min, udah. Kasian Ratmi. Gua kesel nih kalau kayak begini nih. Kenapa sih orang-orang yang udah punya jabatan tinggi tuh gak pernah ingat sama yang di bawah-bawahnya? Suka lupa diri, seenak-enaknya aja kasih SP. Gak punya hati, tega, ya, tega, heran. Punya perasaan. Apa nih, Mi? Kalau lu dipecat, nanti gue yang mesti ngepel. Bersihin semua, gue gak rela lu dipecat, Mi. Kamu lagi lama banget, gue tuh udah nungguin lo. Aduh, Mbak Lus, aku tuh datang ke sini tuh sampe nyasar-nyasar loh. Aku tuh datang ke sini bikin visa dulu loh. Semua kan buat ini Mbak. Ini aku tadi udah kecekek, udah kekrukup, udah mau kecurup, gak bisa-bisa. Ya di sini aku suruh pasangin dulu. Sepet, tuh kan. Ah, ih, so beautiful. Nih. Nanti aku kalau ngeliat ke kanan nggak kelihatan apa-apa. Oh ya udah. Aku ngeliat ke kiri bisa. Ini gimana? Okay. Ya udah gini aja. Jadi kanan kiri nggak bisa. Cakep banget. So beautiful. Jadi sini. Makanya udah. Tadi katanya pakai pasmina biasa nggak mau. Iya. Nih aku bikin gayanya begini tuh. Jadi kayak untuk playful. Ntar lu ya. Ini aku tusuk nih. Ntar. Ada paku beton gak ya? Aduh. Emangnya aku jalan tol pakai paku beton. Ini gimana? Ini apa gak terlalu gimana gitu ya? Pantes gak sih buat aku? Pantes banget. Sumpah, ini tuh kayak bener-bener centil. Bikin semua yang liatnya jadi cinta. Gue. Gila. Tuh, bagus kok, Mbak. Udah tahu di situ. Kenapa Mi? Ntar dulu. Ya udah suruh masuk. Fit. Ini aku ngelayani ya, pegawai apa-apa. Dulu ya. Aku terima ini, aku terima telepon lu. Ntar ya Mbak. Aduh, harusnya gimana Pak? Lilit aja ya, Lilit ya. Dililit aja, ini. Keren kok. Lagi belajar. Bagus Bu, Ibu kelihatan cantik. Kamu mau apa? Masuk. Oh iya, maaf ya Bu. Ini saya diperintahin sama Pak Taka. Suruh Ibu tanda tanganin untuk ngasih SP si Ratmi. Gara-gara kepleset, si Saset, gitu. Apa tuh maksudnya Pak Taka? Kayak gitu aja kok. Apa itu? Udah biar saya aja ngomong sama dia. Apa urusan kayak gitu? Pinggir enggak? Saya mau tuh depan ini. Pinggir. Masuk.
ke Sima. Bu, emangnya ada apa sih, Bu? Saya tuh kesini mau protes soal surat SP. Pak Taka tuh jangan umbar soal surat SP. Harusnya saya tahu dulu permasalahannya itu apa. Apa? Yang umbar-umbar orang itu. Bu, makanya dengar dulu penjelasannya saya, ya. Ini saset itu kepeset gara-gara kelalaian dari Ratmi. Makanya itu dia harus dihukum. Hah? Bentar. Ini itu salahnya Ratmi atau saset yang gak hati-hati? Pokoknya saya gak mau. Bu. Suruh bikin-bikin aturan kayak gitu. Bu, jangan maunya sendiri, Bu. Hah? Gak salah ya? Pak, ngapain kamu ikut-ikut sama Bu Lucy? Kamu kan karyawan finance. Iya Pak, maaf. Fit, jangan kayak gini dong. Emangnya kenapa? Orang bagus begini, so good, cantik. Udah deh gini aja, coba aku akalin deh. Hah? Yang agak lebih simpel tapi lebih tetap couture ya, yang fashionable. Coba gini aku akalin. Kok couture dikasih air? Enggak, couture ya kayak fashion gitu loh Mbak. Aku coba ganti deh. Aduh, pegangin dong, aku jatuh Mbak. Coba pakai yang bahan ini kali ya, aku bikin kayak lebih simpel gitu. Taruh di meja aja semua gimana? Mbak, geseran dong Mbak. Jangan ganggu proses kreatif aku dong. Sorry ya. Kita pakai ini kali ya. Oke. Mbak, nafasnya boleh jangan kenceng-kenceng gak? Aku kayak terganggu konsentrasi aku loh. Emang lubang hidungnya gede sayang. Jadi pakai ini kali ya. Ini oke gak sih? Sini. Kesini. Terus kayak ini finishing touch-nya ya. Oke. Okay. Wih, kaget. Jangan bentak-bentak dong Mbak. Itu bersin. Yakin gue keren nih. Oh my god, it's so fabulous ya Mbak ya. Karena ini tuh aku pakein waktu itu di model-model waktu ada Mozambique Fashion Week. Jadi ini sumpah gila. Tapi nanti tiap hari aku begini. Iya dong. Iya dong. Ya gak sih Mbak? W-O-W, wow! W-O-W, ibu juga wow. Aku coba sekarang ya. Iya, pede aja lagi, keren lagi Mbak. So good. Berbagai warna. Kamat, kamu ngapain gak kerja ya? Saya lagi browsing ini jilbab dan kerudung yang gak norak buruk. Hah? Maksud kamu saya norak? Enggak, natural. Natural sekali. Dana? Iya. Gimana sama Pak Ustadznya tadi gimana? Tentu sudah saya carikan Bu Lucy, sudah dapat. Tinggal ditunggu saja ini semua. Mohon maaf Ibu Lucy. Orang ketawa ya? Tidak Ibu Lucy, saya sedang berkomunikasi dengan Mbah Dir. Mbah Dir Jo melalui telepati. Dia sedang bercanda Ibu Lucy. Sudah Mbah Dir Jo, sudah. Gimana? Copot. Kan?
Mukanya happy, gimana? Happy, ya kan? Suka kan? Mereka tampangnya gini, kayak mau nahan ketawa gitu. Masa sih? Masa sih cantik kayak gini orang ada yang bisa nahan ketawa? Tuh kamu nahan ketawa. Ih kan aku ketawa beneran gak ditahan. Mbak, ini lagian keren kok. Ini mah masalah taste anak buahmu aja. Kayaknya tuh kayak mereka tuh kayak kurang sense of art. Ini tuh kayak hijabnya udah paling keren-keren semua. Duh, hijab yang mana lagi nih yang gak norak dipakai sama dia ya? Kenapa? Kebetulan nih? Oh, enggak. Takutnya? Pok. Yaudah, Yud. Lu gak usah terlalu sedih gitu. Terus gimana, Mbak? Kalau Mbak Ratmi kena SP kan saya juga kena SP, Mbak. Ya, paling enggak kan SP-nya cuma kena sampai elu, enggak kena sampai gue. Po, jangan begitu dong, Po. Kesian tuh Mas saya sama Ratmi. Po juga, seharusnya Po kan sebagai atasannya kita, pasti Po juga kena. Berisik lo. Ngajarin gue. Mendingan lo sekarang bantuin gue jualan ini ke Bulus. Biar kita sekalian ngomong sama Bulus. Oh iya benar tuh, Bu. Cakep dah. Nah, kita rayu Bulus ya, Bu ya. Biar mereka pada kagak kena SP. Makanya ini lu bawa. Bawa sih lo. Iya. Yeah. Tenang, Yud. Selesai. Makasih ya, Mbak. Amin. Udah tenang. Ntar gua bantuin, gua bujuk patah kadah. Nah gitu dong. Bang Wahid ganteng kaya. Alhamdulillah. Berarti kalau Mbak Ratmi gak kena SP, saya juga gak kena dong ya? Oh, iya. Yang penting bikinin gua es dulu ya. Aus banget nih, gua seret nih. Tenang, Pak Mas Wahid. Cumi. Kopi juga ya. Iya, Bang. Mau dibantuin makan ya, Bang? Gak usah. Mau makan mah gak usah. Iya. Bukan ini sama gua juga kurang ini mah. Iya. Eh, ini. Ya, kopinya. Enak ya, Bang? Kental banget dah. Ay, kental ya, aduh. Ini kipas Bang ya, biar enakan panas iya. Siang nih. Pokoknya, Pataka itu nurut apa yang gua omongin. Tenang aja. Iya. Paket sama Abang. Plastiknya kenceng banget, ini gak ikhlas. Ayo! Ternyata kamu di sini, hah? Keluangan saya cepat! Maaf, Pak. Ini kan jam istirahat, Pak. Saya tahu! Pembahasan tadi belum selesai. Kamu sudah main keluar saja.